Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, telah menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan korupsi di wilayahnya. Beliau mengimplementasikan kebijakan transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalisir risiko korupsi di lembaga pemerintah daerah. Pranowo juga mendukung pembentukan lembaga anti korupsi di tingkat daerah dan memperkuat kerjasama dengan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus-kasus korupsi. Selain itu, Ganjar Pranowo mendorong pelaporan transparan dan pembentukan unit internal pengawasan di setiap institusi pemerintahan. Program pelatihan etika dan integritas diperkenalkan untuk membangun kesadaran akan bahaya korupsi di kalangan pegawai pemerintah.